Informasi lain, diduga mencabuli seorang remaja laki-laki di kamar sebuah hotel. Seorang oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Jawa Timur dibekuk polisi. Terduga pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di unit PPA Reskrim Polres Jombang. Oknum jaksa berinisial AH digerebek tim Satreskrim Polsek Jombang Kota di kamar sebuah hotel di Jalan Gusdur, Kabupaten Jombang. Terduga pelaku yang menjabat sebagai kepala seksi barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan Negeri itu ditangkap saat sedang bersama korbannya, seorang remaja laki-laki yang masih duduk di bangku SMA. Polisi menyita rekaman CCTV milik hotel sebagai petunjuk dan barang bukti pemeriksaan. Terduga pelaku telah diperiksa di unit PPA Reskrim Polres Jombang didampingi oleh sejumlah pejabat Kejaksaan Jawa Timur. Kemudian untuk sementara memang yang bersangkutan akan dilaksanakan penonaktifan jabatannya sebagai kasi barang bukti di Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Penangkapannya ini terkait apa, Pak? Pencabulan. Sekarang kami masih melaksanakan pendalaman terkait dengan motif, terkait dengan proses yang terjadi karena masih di bawah umur. Kami sudah koordinasi juga dengan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Pemkab Jombang dan juga sudah kami melaksanakan visum dan juga melaksanakan koordinasi dengan Polda. Kita masih pendalaman, 124 jam nanti akan kami putuskan dan nanti...